Atlet Anggar Cut Intan Nabila membagikan video kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Armor Toreador. Dalam video yang dibagikan Cut Intan Nabila di akun Instagramnya, Armor Toreador terlihat duduk di atas kasur bersama istri dan anak ketiganya. Namun demikian, tiba-tiba secara membabi buta, Armor Toreador menghajar istrinya. Bukan hanya menghajar istrinya, Armor juga menendang bayinya sendiri. Video CCTV KDRT itu dibagikan Cut Intan Nabila pada Selasa 13 Agustus. Ternyata KDRT tersebut sudah dialami Cut Intan Nabila selama 5 tahun lamanya. Bahkan Cut Intan Nabila kerap diselingkuhi selama 5 tahun belakangan ini. Beberapa wanita selingkuhan suaminya sendiri itu bahkan merupakan teman dari Cut Intan Nabila. Curahan hati Cut Intan Nabila itu ditulisnya dalam video yang dibagikan. Lalu siapakah sosok Armor Toreador yang merupakan pelaku KDRT Atlet Anggar? Akun Instagram Armor Toreador langsung diprivasi usai kasus KDRT mencuat. Namun dari bio Instagram, Armor Toreador ternyata seorang pengusaha sekaligus instruktur barber. Ia merupakan pendiri sekaligus CEO PT Bisnis Cukur Nusantara yang menaungi Sekolah Cukur Negeri dan Bisnis Barbershop. Adapun Sekolah Cukur Negeri itu bergerak memberikan pelatihan cukur hingga menciptakan chapster berkualitas. Sementara Bisnis Barbershop menawarkan konsultasi bagi mereka yang hendak mendirikan barbershop. Armor juga tergabung dalam Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Barat. Jauh sebelum dirinya sukses, Armor sempat menempuh pendidikan di Al-Azhar Indonesia University pada tahun 2016 hingga 2023. Ia pun sempat menjadi staf di salah satu restoran Sate Taichan pada tahun 2016 hingga 2017.